saya saya kaliwat ya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Selamat siang sahabat youtube Saya ucapkan terima kasih banyak telah mengklik video ini Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Selalu ada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Masih bersama Kang Acit channel dan kali ini saya akan kembali apruk-aprukan ya Akan mengudara di kota Yaitu sekarang saya akan eksplor Kota Parungkuda, atau Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Ada apa saja di Parungkuda? Ikuti terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan. Jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya. Jika sudah, langsung saja saya terbang ke drone untuk menuju ke Kecamatan Parungkuda, atau Kota Parungkuda, Kabupaten. Sukabumi Oke saya akan dulu terbang Apabila saya bisa nih ya, Coba akan saya Coba terbang dulu ya uh, Ternyata susah ya Untuk terbang akan, Mungkin ini berat nih ya Mungkin Dengan tidak memakai jaket saya bisa terbang, oke. Langsung saja, kita menuju ke Parung Kuda. Let's go! <San> sengaja saya tidak pakai suara atau musik ya mungkin lebih baik seperti ini ya atau boleh berkomentar apakah harus pakai musik atau tidak silahkan oke sahabat sekarang kita sudah mulai mendekati kota perung kuda nih di depan kita itu adalah kota parung kuda dan kita sekarang sedang masih menuju ke Jalan Raya Bogor Sukabumi atau Jalan Raya Siliwangi. Tentu saja saya tidak akan memaksakan ya, sesampainya aja drone saya. Luar biasa, siang ini cukup lumayan cerah ya. Ini jam setengah sebelas siang. Oke, sekarang kita sudah menjelang sampai nih ke uh, Parung Kuda ya, ke Jalan Raya Parung Kuda nih, tepatnya di depan kita, di bawah kita ini. Seperti ini, ke sebelah kanan itu adalah ke Bogor, sedangkan ke sebelah kiri adalah menuju ke arah Sukabumi. Mari sekarang kita eksplor ke sebelah kanan dulu ya, ada apa saja di sini. Ini terlihat berdampingan ya dengan uh, rel kereta Bogor-Sukabumi. Oke, mari kita lihat ke depannya nih. Ada apa saja di sini? Luar biasa, guys. Nah, itu adalah mengarah ke arah uh, Bogor, tentu saja. luar biasa guys dan sekarang saya akan coba explore nih ke bawah nih saya tidak bisa tinggi-tinggi uh, karena ini jangkauannya cukup lumayan jauh juga ya sudah satu kilometer semenjak saya take off dan yang terlihat mari kita zoom ya ini adalah kantor kecamatan Parung Kuda nah ini ya ini adalah kantor kecamatan Parung Kuda guys ini di sebelah kiri ya bangunannya. Sedangkan mari kita lihat ke depannya nih. Mungkin saya sambil sedikit meninggikan drone nih agar jangkauannya eh, dapat. Nah, sedangkan untuk yang terlihat itu adalah jembatan ya, jembatan Parung Kuda yang mungkin bagi para sahabat pengguna jalan ini sudah tidak asing lagi. Sedangkan itu ada pertigaan se terlihat ke sebelah kanan itu adalah mengarah ke arah Ciambar sahabat semuanya itu adalah Gang Ciambar ya saya luruskan coba dulu ya drone-nya nih agar ngenah -ngen, tentu saja. Nah. Dengan yang terlihat itu adalah lapang ya, itu adalah SMA atau SMP kodok di situ ya, itu semua eh, disebut dengan SMP kodok karena memang dulunya katanya di situ ada pesawahan, dan juga terdengar suara kodok ketika belajar, sehingga disebut dengan SMA kodok, itu cukup lumayan familiar ya di anak-anak sekolah, karena memang termasuk favorit juga ya di parung kuda ini. Serangan di sebelah kanannya tidak jauh nih. Saya tidak bisa mendekatinya ya. Karena ini sudah jangkauannya 1 km. Itu adalah kantor posek atau posek uh, parung kuda di situ terdapatnya ya. Oke, coba sekarang saya mundur nih. Kita akan kembali. Sekarang itu adalah ke arah. Bogor ya, dan sekarang kita mencoba untuk mengarah ke arah Sukabumi ini. Mungkin saya harus turunkan dulu ya, ketinggiannya nih, ini terlalu tinggi nih, 100 meter nih ya. Barusan agar dapat aja tuh zoom, yang posisi jauh. Oke, sekarang kita coba ya ke arah sebelah Sukabumi nih Kita akan berbalik arah Rang Pengkol nya supaya ngenahen, Dan kita akan mengarah ke arah Sukabumi Nah, ini adalah jalan rayanya ya ini masih terasa sangat tinggi ya drone saya nih coba saya turunkan dulu ya agar jelas agar ngenah -ngen nih nah oke Sedangkan ini yang terlihat di depan kita ini adalah Stasiun Parung Kuda nih ya Sedangkan jalan yang melintang itu adalah mengarah ke arah Parakan Salak sahabat Nah ini ke Parakan Salak ke atasnya ya Terus dan ini sering juga digunakan Sebagai jalan alternatif menuju ke arah eh, Pelabuhan Ratu ya Nah seperti itu ya Oke sekarang mari kita lihat ke arah sebelah uh, selatannya ada apa saja nih di Parung Kuda kita juga akan eksplor coba nih dari ketinggian yaitu Pasar Parung Kuda Sukabumi guys oke coba kita lihat dulu ya ke depan ini beriringan ya antara rel kereta dengan jalan raya nih. Nah, kita sudah mulai memasuki area pasar Parung Kuda nih di depan kita ya. Tepat di depan kita itu adalah area pasar Parung Kuda. Nah ini adalah pasar parung kuda guys ya Seperti ini pasar parung kuda ya Ini termasuk pasar modern juga ya Karena memang sudah tidak kotor di sini Dan sudah bersih Tidak rujit cara bahula gitu ya Saya dulu suka ke sini Masih rujit Sekarang sudah bersih Alhamdulillah ya dan sudah terlihat modern dan ini adalah pasar parung kuda guys. Nah. Ini adalah pasar parung kudanya ya. Coba kita explore dari pinggir. Nah, ini adalah pasar parung kudanya nih. Untuk lalu lintasnya terlihat lengang ya karena memang ini jam 11. Sekarang kita sedang mengarah ke arah Sukabumi nih guys. Luar biasa ya Nah ini adalah Pasar modern Parung kuda nah, Seperti ini Oke cukup lumayan Modern juga ya Parung kuda Dan eh, saya mohon Bagi Anda orang parung kuda Atau yang mengetahui Selok beluk Parung Kuda, silahkan untuk ber mengisi kolom komentar agar menjadi referensi buat saya ya, menambah pengetahuan juga buat saya. Karena memang saya orang Cicuru, jadi kurang mengetahui tentang Parung Kuda. Hanya garis besarnya saja yang saya ketahui. Oke, sekarang kita mencoba ke arah sebelah selatannya nih. Ada apa lagi di sini? Mungkin bukan rahasia lagi ya, bahwa di sini sedang dibangun. Yaitu exit tol Bocimi Cibadak yang memang adanya di Parung Kuda. Nah, itu terlihat jelas ya. Itu adalah posisinya dan kita coba akan menuju ke sana guys. Sudah seperti apa perkembangannya? Karena memang saya sudah lama sekali tidak explore ini eh, exit tol Bocimi ini nggak serada kurang paham, eh, pembangunan to tol mah, ya nama, adik. Oke, saya luruskan dulu biar enakan. Ini jalan untuk menyusuri jalannya nih. Mungkin saya akan coba tinggikan dulu nih drone-nya ya, karena saya melihat di sini adalah ada area tiang listrik nih, bahaya untuk drone karena ini adalah akan mengganggu sinyal drone saya tentu saja guys coba kita selusuri ya saya harus lihat dulu ke atas nih takutnya kena sama kabel listrik kok oh, ternyata aman coba kita akan explore ya exit tol bocim ini sekarang seperti apa karena memang saya sudah lama tidak eksplor ya saya akan coba mendekatinya apakah sampai drone saya ke sana ini jangkauannya sudah cukup lumayan jauh 1,2 km nih jagoan juga ya ternyata drone saya ini nah ini adalah exit tol bocimi guys luar biasa ya terlihat ini pengangkatan girder ya masih proses dan baru satu kolom dua tiga empat menjelang kelima ya ternyata untuk tiangnya mari kita lihat dari box tunnel itu terlihat box tunnel di sebelah kanan atau mengarah ke dalam itu ada satu tiang, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya Dan sembilan ke bok Tano yang di luar Nah, seperti ini Ini adalah exit tol Bocimi Atau keluarnya tol Bocimi Urang cicu, urang Sukabumi Urang Cibadak, urang uh, Parungkuda Oke, kalau warna di dia lamun, beres. Nah, seperti ini adalah ya Mantep ya, zoom drone saya ini ternyata keren ya. Mari kita coba dekati, bukan untuk mengeksplor. Kita ingin tahu saja ya, seperti apa perkembangannya karena memang saya kangen juga ke Tol Bocini ya. Ini untuk mengobati rasa kerinduan saya aja nih, saya suka capruk di sini dulu suka wak 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 ngomong untuk mereview tol bocimi dan saya sekarang ya menghentikan karena memang saya tuh salah tetap ya sahabat semuanya meliput tol bocimi itu tanpa seizin pihak proyek karena memang itu ada pasalnya di situ terdapat ya dengan sangat jelas sekali bahwa uh, saya <tuh> itu mereview tol bocini itu dengan tanpa izin ya lihat ini di luar masih dikerjakannya terus untuk bok tanahnya seran ini ke sebelah kiri ini terlihat nih masih terputus di sungai dan tiang yang terus dikerjakan ya oh, maaf uh ternyata drone saya minta pulang guys aduh can beres review ya Mari kita lihat dari jauh saja ya itu mengarah ke arah Ciambar Itu adalah Kampung Ciwarung Cukup lumayan jelas ya Nah ini adalah uh, Posisi dari lingkar Tuh Sudah mulai dicor ternyata ya Alhamdulillah ya Ternyata pembangunan di area Sukabumi ini memang serius dikerjakan tuh ini adalah simpang dari seksi 2 ke seksi 3 dan juga menuju ke exit tol Bocimi yang ada di Parung Kuda tentu saja ya. Semoga saja ini progresnya terus dikebut dan terus dikerjakan. Sehingga kemacetan yang selama ini kita rasakan dapat teruraikan. Itu harapan kita bersama ya guys. Mudah-mudahan saja Dengan selesainya tol Bocimi Kita berharap Dengan selesainya tol Bocimi Kita berharap Tidak ada lagi kemacetan Paling tidak ngurangan lah seetiknya dan mungkin sampai di sini dulu review kali ini tentang parung kuda, dimana di parung kuda ini yang paling populer adalah tentang pembangunan exit tol Bocimi yang alhamdulillah pengerjaannya terus dikerjakan hmm. sampai saat ini dan kita doakan semoga progres tersebut bisa lancar ya sampai secepatnya gitu ya untuk target sih di akhir tahun 2022 nanti dan mungkin sampai di sini dulu ya reviewnya. Uh, saya ucapkan terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai akhir dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam reviewnya. Jika Anda suka, jika Anda lebih tahu silahkan untuk mengisi kolom komentar dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Langsung ini dari Parung Kuda, Kang Acir Channel mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini bonus ya, kita zoom dulu lah untuk area Kampung Ciwarung nih. Mantap ya, pembangunannya memang dikebut nih. Semoga saja cepat selesai ini ya. Huh, luar biasa, Parung Kuda Sukabumi mantap.